tetap jaga kondusif ya di wilayah kita, kemungkinan ada hal-hal yang mencurigakan, tolonglah ditangkap dulu, terus diserahkan kepada kepala RT maupun RW. Terus untuk masalah perselisihan paham, tolonglah diredam gitu, supaya kita itu bisa menjaga kondusivitas warga gitu ya. Yang ke yang berikutnya mungkin jaga kesatuan dan gotong royong untuk lingkungan kita. Mungkin itu saja dari saya penyampaian untuk kedepannya kita praktek di lapangan saja itu bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya ya Pak. Ya. Itu aja.